Masih bersama ayam. Ayam-ayam baru. Ini dia punya mesin semua seperti ini. Saya mau cobalah. Ini punya panel. Ini buat panel telur ayam. Ini ayamnya. Satu kotak berisi 8 ayam ekor satu ini. Ini sekitar ukuran 60 cm berisi 80 ekor ayam. Dedaknya seperti ini. Tinggal kalikan 60 kali 6 kali ke belakang. Pokoknya satu rumah ini satu atas sampai ke bawah ini sekitar 20.000 15.000 itulah ayam. Ini dia punya rantainya. Ini dia punya menarik telur. Nanti kalau sudah menarik telur aku bagi gambar lah. Di sana masih ada rantai sapu. Pagi-pagi ayamnya masih makan nih kayaknya. Populasi 80.000 satu rumah. Ayam gemo-gemo ini. Ayamnya masih makan. Lantai bersih. Finish semua. Bersih semua. Ini ada cooling pack seperti AC. Ini ibarat radiator. Ini dia punya air. Ini sim-sim ya? Itulah. Tadi ada Bang Lang ngomong. Moy-moy. Telur, oh sudah ada telur. Sama untuk telur dulu. Ada telur. Oh ini baru ada telurnya, ini baru masuk ada telur kecil satu. Ini telur kecil satu. Ada bocor ah? Bocor. Tapi dedak jalan. Dedak ada jalan. Mau lihat ke belakang, ayo kita ke belakang sambil jalan-jalan ke belakang tuh. Aken opo ae baca coba lah di video kafe yang mangan ini rakus gitu. Aku memberi saya enggak ibu melakukan aku memberi kok kecil loh kan. Udah ini melakukan Pak. Panjang 100 meter guys.
dia punya kandang ini. Sangat jauh. Auh, kalau jalan kaki. Ayamnya ini nanti ke belakang dulu kita lihat seperti apa. Oh, belum masuk ini semua. Baru beberapa aja yang masuk. Belum semua. Tuh, ke depan sampai ke belakang itu mau jalan pun udah capek. Kipasnya itu kalau mati ini ayam bisa mati. Semua harus hidup kipas. Yang nipas seperti ini. Sangat panjang tangannya kayak. Kandang ayam petelur terbaru. Semua sudah auto. Tapi ini bukan terbaru sih, sudah ada dari puluhan tahun. Tapi kan ini buat baru lah. Kipas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kipas 14. Ayamnya kenyang nih, nggak mau makan dia. Kita ke depan lagi, lepas itu pulang. Ini kampus ini, cari kena sedot semua. Menunjukkan 10 menit. Oke, sekian dan terima kasih.